anime. So hi guys, so aku kurang hari ni aku nak cerita sikit benda tentang Dr. Stone. Okay, sekarang ni Dr. Stone season 2, tapi aku tak cerita season 2, aku nak cerita Dr. Stone yang episode pertama, okay? Aku nak bagi korang faham jalan cerita Dr. Stone ini, okay? So 1700 yang lalu, ada cahaya misteri yang datang ke bumi. Lalu semua manusia di situ akan menjadi batu. Tak boleh juga ada macam tentu lah. Sampai berjuta-juta tahun, semua kat situ, yang itu ada menara tinggi ke, menara tak tinggi ke, stesen TV ke, semua jatuh dan roboh. Sebelum aku nak cerita benda tu terjadi, kat sekolah ni ada pelajar genius, iaitu Senko Ishigami. Dia ni memang genius tahap hype gila lah. Budak ni memang pandai, dia macam buat ni lah, buat itulah. Aku pun tak tahu. Sampai aku tengok pun aku macam mind blowing gila man. Ada juga kawan dia iaitu Taiju dan Yuzuha. Okay, Yuzuha ni adalah perempuan ya. Kalau nama pelik-pelik sikit. Pada satu hari ni lah, pada pagi, lebih kurang macam tu kot, si Taiju ni dia memang sukakan si Yuzuha. Siapa tak suka kan? Si Taiju ni pun dia nak meluahkan perasaan dia kepada Yuzuha ni. Sampai si Senko ni dia nak bagi ubat cinta kot kan. Tak diharap. Nah, Taiju dia cakap, "Mah, aku tak nak ubat-ubat cinta ni." Yelah, Senko kan bijak, dia ada buat air cinta. Apa aku pun tak faham lah. Taiju ni dia nak luahkan perasaan dia kat Yuzuha ni. Ketika kat padang tu, Yuzuha ada kat situ lah kan. Dia mengikat reben kepada dahan tu. Taiju dengan perasaan yang dudap-dudap nak mengetahukan dia ni suka kepada Yuzuha, dan dia cakap lah, "Yuzuha." Yuzuha ni dia macam tersipu malu. Dia nak cakap lah, "Saya sukakan itu cahaya misterius tu datang ke bumi." So memang spoil gila lah kan. Kalau aku pun spoil juga. Lepas berjuta-juta tahun, ada seorang pelajar genius ni lah yang dihidupkan oleh asid nitrat. Kerana cairan tu boleh buka stone yang ada kat badan dia. Kiranya asid nitrat ni bila dia kaji-kaji semula, dia daripada air kencing kelawar, tak silap aku. Dia menghidupkan Taiju dalam usaha, dan dapatlah Taiju menghidupkan Yuzuha. Tingkatnya okey. Hari demi hari, bulan demi bulan, diorang ni buru makanan lah kan. Kalau korang kat hutan, korang rasa lapar, mesti korang akan memburu makanan. Dengan cara zaman paleotik ni, pasal apa kat situ tak ada elektrik, tak ada handphone, memang tahu contoh kan. Tempat yang korang tinggal ni, tinggalkan selama berjuta-juta tahun. Di rumah ni dah berhijauan dah, memang dah teruk lah kan. Sambil tengah memburu makanan tu, memburu haiwan tu, tiba ada singa. Memang si Taiju ni memang kerja beruk lah. Pasal apa eh? Mana ada singa kat Jepun ni? Nah, Senko cakap lah, memang lah tak ada. Tapi singa yang ada kat zoo ni, mereka keluar dengan bebas. Pasal apa? Tak ada manusia yang menjaganya. Sebab manusia menjadi batu ataupun stone. Taiju tu memang terkejut kan. Dan kat depan diorang ada dalam 5 ke 6 ekor singa. Kat situ ada stone, orang yang dijadikan batu, iaitu Tsukasa Shisho. Tsukasa ni adalah orang seni bela diri yang paling jago sekolah tu lah kan. Senko tu ada seed nitrat tu, lalu curahkan kepada Tsukasa, dan Tsukasa hidup. Senko cakap, "Diorang tengah emas ni pasal ada singa depan." Si Tsukasa cakap, "Jangan risau. Aku boleh tumbuk dengan One Punch Man dia untuk tumbuk si singa tu." Dia dengan berbadan yang agak tidak berpakaian, tumbuk si singa tu, dan geng-geng dia semua takut lah dan semua lari. Kat situ si Senko dengan si Taiju ni, dia ingatkan Tsukasa ni orang jahat tau. Rupanya Senko pula Tsukasa ni adalah orang baik. Okey, lama kelamaan perspektif si Tsukasa dan Senko ni mula berubah-ubah. Mulanya diorang okey je dalam satu geng, 3 orang. Pada satu masa Tsukasa dia berkata akan hancurkan orang yang ada stone. Tapi Senko ni dia menolak lah dengan dia punya perspektif tu. Pasal apa? Yelah, orang tu boleh hidup, kau nak bunuh. Itu dikira membunuh lah kan. Walaupun dia menjadi batu, lama kelamaan diorang pun berpisah. Taiju dengan si Senko lah kan. Tsukasa sorang-sorang. Dia cakap, "Tak apa, biar aku gerak solo je." Okay, kalau kau nak tahu, kalau orang yang stone, kalau diorang terkena asid nitrat kan boleh hidup dan boleh bergerakkan badan. Tapi diorang tak berpakaian. So agak malulah kalau Yuzuha tidak berpakaian masa diorang kena asid nitrat tu. Senko pula suka. Ai, emo. Tu air kita mandi. Bulan juga ataupun lama kelamaan juga, mereka dia nak melarikan diri daripada Tsukasa. Diorang test menggunakan tupan yang dicipta oleh Senko sendiri. Dia menggunakan sabun pula, rumpai laut,
lagi apa lagi aku tak ingat, barang lah, 3 barang diorang buat dan menjadi letupan tu. Kat situ si Taiju dia nampak ada asap di tempat tu kan. Contoh dia punya tempat tu tak ada jauh sangat, kita boleh pergi kat situ macam dalam 3 meter 3 meter 3 m macam tu lah kan. Sengku cakap sini kita tahu bukan kita berempat saja yang hidup, ada lagi orang yang telah dihidupkan oleh acid nitrat. So itu saja untuk video kali ni. Apa macam, okey tak okey, korang komen je ke bawah. Okey, kalau korang ada penambahan ke kan, korang komen je ke bawah, aku tengok je lah. Dan itu saja dalam video aku. Salam daripada Adam Nizam. Assalamualaikum.